Emang banyak yang ngomong ya? Tuh, sini berisik. Tapi nyanyi lanjut terus. Masih ya. Sekarang lanjut. Udah ada. Ngelawak apa sih? Ngelawak. Kayaknya gua mau ke 2024 ini kayaknya mulai dikurangin deh. Oh, kurangin ya? Kayak di rumah makan Jepang. Jepang ya. Ayo ke puskesmas. Hanya di awal. Handphone. Aman. Bang. Bisi hilang. Ada ayam selimut yang sini, Kang. 1, 2, 3, assalamualaikum. Hai Om dan Tante, ketemu lagi sama Nim. Makasih ya udah selalu dukung channel YouTube Papi aku. Mantap ya. Nih Kang Soleh mampir ke SMA Karya Turi yang di Sinang Barang Bogor. Mantap. Lo mobil sendiri Kang? Kamar bro. Siap. Alhamdulillah. Kang, ini usaha saya Kang, usaha baru Kang. Justru ini kita ngobrol nih sama Pak Ruri ini. Iya, siap. Kan rame aja ya tuh di media sosial. Iya. Kadang lu kan di aplikasi joget-joget. Joget-joget. Ya. Saya enggak pernah joget-joget kan. Iya. Tapi dulu ada terus. Iya. Wih, Kang Bro. Dulu ya mana dulu ya? Enggak ikut. Jadi ini udah berapa lama di sini, Ruri? Ini baru sebulan. Ini kantor pusat. Kantor pusat itu kita bentuk untuk kemitraan. Oke. Tapi alhamdulillah baru sebulan udah 100 mitra sampai ke Jambi. Oh, berarti ya. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Nah. Jadi ya. Gua tuh ngeyakinin benar enggak sih nih Ruri itu kenapa menjadi bahan perbincangan orang-orang gitu. Emang banyak yang ngomong ya? Banyak. Nah, tuh, sini berisik. Tapi nyanyi lanjut terus. Masih ya. Sekarang lanjut. Udah ada. Ngelawak apa sih? Kayaknya gua mau ke 2024 ini kayaknya mulai dikurangin deh. Oh, kurangin ya? Jadi ngapain? Kan gua mau nyalon. Serius Kang? Iya. Waduh, mantap dong. Iya, ya doain aja lah. DPR RI ya? Bukan, nyalon Eti. Nyalon maksudnya? Mau ke salon maksudnya? Oh iya. Oke, tapi di sini ramai terus ya? Alhamdulillah. Charlie pernah kesini kan? Charlie bukan di sini, di Cibinong. Oh, ada di Cibinong? Ada di Cibinong. Oh, berarti lu mau jadi pengusaha atau mau jadi penyanyi? Berjalan aja sih, Kang. Dua-duanya. Kan kalau sisi bisnis kan sama berkarir nyanyi kan beda. Apa karena mulai awal-awal corona lu? Iya, memang. Dari situ awal? Iya. Awal pertama kali corona, saya bikin konten YouTube. Pulang dari Sumbawa, besoknya 3 hari kemudian dinyatakan bahwa COVID. Nah, kita nggak bisa manggung lagi, kan? Nah, itu gimana caranya saya berpikir bisa bertahan hidup, bisa menghasilkan uang secara halal, ya ini. Itu kan banyak ide-ide viral bagus. Ya, gak sempat viral ya. Yang dagang es itu kan. Kelapa, betul. Nah, orang banyak, ya pro kontra lah ya. Ya. Ada yang bilang settingan. Settingan. Nah, lu nanggepinnya gimana? Apa ya, gak butuh penjelasan ke orang lain sih, Kang. Ya. Kan karena balik lagi buat diri kita sendiri, Kang. Maksud gua, berarti lu tuh asli waktu itu. Asli. Nafkah. Betul. Bukan settingan. Bukan. Karena basicnya saya itu orang kuliner kan. Maksudnya saya sekolah di pariwisata. Gue penasaran sih pengen nyoba. Boleh. Boleh ya. Jadi pesannya di mana ini? Kalau pesan gimana caranya? Gini, kalau ini order di sini pick up-nya sebelah sana. Jadi semuanya self service gitu. Okay. Tapi kalau buat Kang Sule kasih VIP. Jadi tinggal teriak aja langsung datang. Langsung main karet dulu deh. Kayak di rumah makan Jepang ya. Ayo ke toko puskesmas. Hanya di awal. Coba dong bapak coba. Ya. Es permen karet Ruri gitu. Es permen karet Ruri. Es permen karet Ruri. Ah gitu. Es permen karet Ruri. Capek. Iya, kalau mandi di motor nih. Ini yang blue bubble, ini yang pink bubble, ini yang double mint. Oke.
tuh. Jadi double min karet bedanya turun. Apa Rur? Bedanya kalau ini kan ada minnya, ini yang original, ini yang creamy. Jadi bedanya saya udah pabrikan, udah dijamin ini diuji lab dan ini aman untuk diminum. Gue penasaran ini yang permen karet. Siap. Kita coba ya. Ini cuma harganya cuma 6.000 perak, 22 onsis. 6.000 rupiah. Murah. Iya. Ya enggak. Di sana 4.000. Itu mah harganya kayaknya. Ini 10 atau 12.000. Enggak, ini 6.000. 6.000. Ya karena harga kondisi saat ini kan. Oke. Menyesuaikan. Oke. Gitu. Berarti lu termasuk orang yang mendingan kita mendapatkan untuk kecil tapi lama-lama. Iya, quantity kan. Daripada kita dapat untung gede tapi 1-2 ya gitu. Oke. Okay. Nice. Jawab bisnisnya oke. Okay. Es permen karet turi. Nah, gitu. Udah berisik lah. Jadi benar-benar permen karet ini. Yes. Gue pernah merasain rasa permen karet seperti ini. Yeah. Yang ini min. Oke, okay, kita coba yang min. Ya. Yeah. Ini yang min. Hmm. Ini yang min. Jadi ini plus. Ini min. Min plus jadi ya. Dan minnya, iya. Oke. Tapi gue kalau misalkan suruh pilih, gue lebih milih ini. Iya, karena kenapa alasannya? Lebih enak aja. Lebih enak. Ya, jadi enak. Itu selera ya, tes ya. Benar, selera. Nah. Kalau min gue kurang. Kurang ya. Karena gue plus orangnya. Gak mau minus ya? Gak mau rugi berarti. Oke, kita coba yang ini. Yang creamy ini. Creamy? Iya, blue bubble. Ini boleh. Ini, gua tuh ini yang suka. Tadi katanya ini. Enggak, dua ini. Oh, dua ini, oke. Okay. Ini kurang. Ini kurang. Karena ini hijau ya. Hijau. Jadi gua tuh mengingatkan kalau yang hijau-hijau itu ya. Hahaha. Belum kangkung, Kang. Kulit sedikit hijau. Oke. Enak, guys. Ini. Rudy, makasih ya. Gua udah bisa mampir di sini. Sebenarnya gua tuh mau ke daerah ini Parung. Mau kemana lagi? Sekalian mau ke daerah Parung. Ngapain? Sama, promoin juga. Jadi Haji Husen. Benar ya teh. Haji Husen punya warung. Punya warung Kang Sule. Promoin atuh cenah. Ini ada tempat. Ya udah nanti lah daerah Parung. Tempat naon teh? Tempat dagang. Dagang? Kuli bangunin. Mau makan enggak, Kang? Makan, nyobain makanannya enggak? Ada banyak. Iya, karena yang gua tahu adalah lu ini minuman ini. Ini ya. Mau nyoba lu dari tadi lu menet-menet mulu. Iya. Lu mana? Ini yang ya, min. Ini jangan ini. Ini punya Kang Sule. Katanya biru milih. Jangan ini jangan gimana? Udah ambil lagi, udah. Udah ambil lagi. Ini enggak dimakan yang min. Enggak ini minum. Yang min. Handphone. Apaan? Bisa hilang. Ada ayam selimut kan sini Kang? Apa? Ayam selimut. Ini simpan sini. Baso. Baso 2. Apa? Baso. Eh, sampean karat ore. Oh, itu Kang. Pang. Biasa-biasa dong, Pak. Ini orang Bekasi soalnya. Orang Bekasi. Aduh, kaget. Soalnya ini kan bekas buronan. Makasih, Pak. Nanti dipotong lagi ya. Tapi ini jogetnya bagus ya. Hah? Gitu aja. Den, jangan dikasih dulu. Iya. Dikasih. Gua aja yang dikasih. Iya. Lu mau makan enggak? Joget dulu. Ayo bro, makan enggak? Jogetnya asik ya, bro, Kang. Ayo joget dulu. Ayo dong. Ayo, yang gimana? Joget dulu, coba. 2, 4. Iya. Kang, lihat ke atas yuk. Ada office-nya di atas. Iya, boleh. Office-nya, ada office, ada ruang podcast juga nantinya. Tapi belum jadi. Yuk. Usaha yang luar biasa sih ya.
belajar kan, perlu belajar. Emang harus begitu. Nih, jadi di sini nggak bisa ada yang nyolong nggak? Nggak bisa, kelihatan semua. Rur, thank you. Makasih ya, Masule. Sehat selalu ya. Sehat terus ya. Sip. Bisnisnya amin. Makin meningkat. Amin. Masule amin ya. Salam buat istri keluarga semua. Kedatangan Kang Sule luar biasa nih, alhamdulillah. Ditengok usaha kita. Siap. Nah, Kang Sule udah mampir nih ke SMK Karya Turi yang Sinang Barang. Jadi buat teman-teman yang belum ngerasain SMK Karya Turi, buruan mampir ke sini karena segernya udah pasti nampol benar. Tadi Kang Sule nyobain bakso nampol udah. Ayam selimut udah. Siap, hati-hati ya, Kang Sule. Hati-hati. Terus. Terus. Yuk. Oke, sip. Nuhun, Kang. Parkir. Siap, Kang. Yuk, hati-hati ya. Siap. Ya. Kabar ya. Siap. Makasih, Kang Sule. Yuk. Ya, udah beres kita tanya-tanya ke dalam. Ini banyak banget nih teman-teman mampir ke SMK Karya Turi. Banyak banget pelanggan SMK Karya Turi nih. Ini teman-teman kita nih, customer setia. Halo, brother. Aduh, Kang Andri. Halo. Mana sih itu siapa namanya? Si, oh, udah datang sini. CS, halo, Teh. Ya, Kang Bro. Siap. Halo. Udah makan belum? Belum. Eh, makan atuh. Makan dulu. Kan di sini semua serba nampol soalnya. Ya. Eh, SMK Karya Turi. Nampol banget, mantap. Kita masuk ke dalam yuk, banyak customer kita nih. Ini dari mana? Dari Mampet. Hah? Ini dari ojol nih, Kak. Wih, mantap. Siap. Jadi nanti mungkin ada beberapa yang bisa kita support buat mereka nanti. Siap. Cuma mereka mau minta foto dulu katanya. Boleh dong, ayo. Silakan lanjut lagi, mau nongkrong dulu, mangga. Mau nyantai dulu boleh? Langsung aja. Siap. Makasih banyak ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Kang Bro, hati-hati ya. Makasih. Banyak kan. Saya makasih. Makasih. Saya 2 bulan kemarin mau ke sini. Oh gitu. Baru sekarang terlaksana ini. Sekalian gabut. Jadi teman-teman ini dari teman-teman Ojo tapi pengen bikin SMK Karya Turi. Jadi pengen bermitra dengan Luri. Aduh, mudah-mudahan dilancarkan semuanya, dimudahkan ya. Amin. Hati-hati di jalan. Siapa yang bawa mobil? Ya, oh iya. Yang paling kecil Bang Amir. Oke, hati-hati ya. Siap. Makasih ya. Ya, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah.